Swastiastu. Apa kabar kawan Mas Anang? Baik. Baik. Waduh. Ya. Lagi ngapain nih Mas Anang? Ini lagi perbaikan mobil tim Waymana. Oh gitu. Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, saudara, saya sekarang sudah berada di Universitas Udayana, tepatnya di Fakultas Teknik Mesin. Ini Mas Lanang, Mbak Ayu bersama tim. Mereka memang memiliki prestasi di ajang inovasi dalam mobil listrik. Iya, mobil listrik. Kita mau tahu seperti apa sebetulnya. Baik, Mas Lanang, bisa diceritain dulu. Ini kan ada mobil yang pertama tahun lalu ya? Ya, itu yang mobil, tahun lalu. Mobil listrik, mobil balap. Mobil balap listrik. Nah, ya. Gimana ceritanya itu? Untuk yang mobil balap itu kami persiapkan kurang lebih 1 tahun. Ya. Itu kompetisinya di Bandung. Kebetulan kami baru saja meraih juara umum 1. Oh, juara umum 1. Ya. Ini apa? Spesifikasinya apa mobil balap ini? Untuk yang mobil kami, yang mobil balap ini, kelebihannya itu kecepatannya mencapai 60 km per jam. 60 km per jam. Ya. Baik. Jadi memang ini mobil listrik, kemudian spesifikasinya mobil balap. Iya, gitu, mobil balap. Ini berapa lama kemarin ininya? Mungkin merakit, membuat, sampai kemudian, oh berani ini saya lombakan. Itu gimana ceritanya? Untuk persiapannya itu kurang lebih 1 tahun. Pertama dimulai dari merancang. Desain, merancang, habis itu perakitan, kami test drive di sini. Habis itu mulai dah November 2018 kami lomba di Bandung. Dan di Bandung ini mendapatkan ya, tadi ya? Ya, juara umum satu. Ya. Nah ini kalau Mbak Ayu ini perempuan, ada berapa sih timnya Mbak Ayu yang perempuan ini? Kita kebetulan yang perempuan ada 2 orang. Ada 2 orang, semuanya berapa total? Sama Dayu namanya lagi. Sama Dayu. Oh yang laki-laki yang ini? Tim berapa orang? Untuk tim semuanya 30. 31 orang. Ya, 31 orang. Baik, baik. Nah, lalu ini kan ada juga nih. Ini mobil apa? Ini bisa cerita? Mobil urban listrik. Gimana? Mungkin Bayu. Mobil urban listrik gimana nih? Mobil urban listriknya ini kita kemarin lomba di ajang KMHE 2019 di Malang. Apa yang dilombakan? Di sana ada lomba hemat sama balap. Oh, balap ini berarti kecepatan? Iya, kecepatan. Kalau spesifikasi hemat maksudnya gimana hemat itu? Irit-iritan bahan bakar. Kita irit-iritan pemakaian bahan bakar yang kita pakai kan listrik. Okay. Jadi kita hemat di listriknya. Baik, baik. Nah, ini kan bisa diceritain sih bagaimana sih proses memulai produksinya ada 31 orang banyak ya. Pembagian-pembagiannya seperti apa sih? Siapa yang bagian ini ngapain, seperti apa? Untuk pertama, di awal kita bentuk tim, habis itu di tim itu ada 2, tim teknis dan non teknis. Ya, yang pertama tim non teknis itu mempersiapkan administrasi keperluan kayak sponsor, proposal lomba dan pengeluaran pemasukan uang. Terus di tim teknis kita ada 4 divisi, elektrik, desain, body sama chassis. Untuk yang di desain pertama dia membuat gambar. Habis itu setelah gambar jadi dari tim chassis merakit dan dari bahan-bahan semuanya itu dari body membuat dudukan body semuanya. Habis itu langsung elektriknya ngasih aksesoris kayak pemasangan baterai, lampu dan sebagainya. Jadi desainnya pun kita yang buat sendiri ya? Ya, desainnya buat sendiri. Ini bahannya rata-rata dari apa nih? Untuk chassisnya sendiri bahannya itu dari aluminium, terus untuk bodinya dari fiberglass. Oh, fiberglass. Ya. Baik. Nah, kalau kedepannya ada rencana apa dari timnya Mas Anang? Ya, untuk ke depan kami juga mempersiapkan mobil untuk lomba yang sama dan semoga hasilnya lebih baik dari yang tahun ini. Oh gitu ya? Jadi ya. Setiap tahun memang harus ada peningkatan. Berinovasi, ya, meningkatkan itunya ya, lomba-lomba ya. Ya, untuk mengasah juga ya. Baik. Nah, mungkin gimana tadi? Mana Mbak? Aduh, Ayu sama ini? Ya, yuk mulai sini. Ini saya mengajak adik-adik kita yang dari SMP dan juga SMA, mereka juga punya prestasi baik internasional maupun nasional. Nah, ini saya mau nanya nih. Ini kan kita mau sebagai pemuda, ini kan kita punya hari Sumpah Pemuda selalu diperingati tanggal 28 Oktober gitu. Nah, kalau menurut Anang, menurut Ayu, bagaimana kalian menyikapi sebagai anak muda? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak muda, anak-anak milenial lah boleh dikatakan ini kali ya. Gimana, silakan? Ya, untuk kalau saya sendiri, untuk anak muda terus bersemangat, pantang menyerah karena
pemuda itu adalah tonggak perjuangan dari bangsa ini. Jadi di melalui Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita berprestasi lagi untuk Indonesia yang lebih maju. Itu dari saya. Kita coba kalau dari yang anak SMP ini. Apa Galuh? Apa yang ingin sampaikan pada teman-teman yang seusiamu? Pesan saya buat anak-anak SMP biar bisa lebih mengembangkan lagi potensinya dia, biar bisa lebih mengharumkan nama bangsa mungkin. Okay. Gitu ya. Yusuf, apa Yusuf? Kalau saya sendiri sih, karena saya juga termasuk pemuda ya. Jadi untuk menyikapi yang namanya Sumpah Pemuda itu, kita harus tahu kalau kita itu dituntut untuk mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Jadi untuk anak-anak muda di sana, kita harus menghargai yang namanya perbedaan suku, ras, ataupun agama, karena kita adalah kesatuan yang dimana kita di sini sebagai anak Indonesia. Oh gitu ya, wah luar biasa. Ini terakhir, kalau Ayu apa Ayu? Menurut saya, kita harus menjadikan Sumpah Pemuda itu bukan cuma sebuah hal yang diikrankan pada zaman dulu aja, tapi kita harus memaknai itu semua, dimana kita generasi muda ini berpegang teguh dan harus selalu berprestasi ke depan untuk Indonesia. Baik, baik. Oke, selamat ya buat kalian semua tetap berinovasi, berprestasi, kemudian terima kasih kesempatannya bersama dengan Kompas TV ya. Nah, saudara, memang anak muda itu memang menjadi penerus bangsa. Mereka yang nantinya akan memimpin negeri ini. Tentunya pemuda-pemuda yang punya kualitas, baik karakter dan juga intelektualitasnya, bersaing bersama dengan pembangunan atau hubungan dengan internasional, supaya kita tidak kalah dengan dunia yang ada di luar sana. Kita berharap semoga saja anak-anak muda ini bisa berprestasi, punya karakter yang baik, yang nantinya akan menjadi penerus-penerus bangsa yang kita cintai Indonesia ini. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami dalam Sapa Redaksi On Location. Kita akan jumpa lagi dalam episode-episode yang lainnya. Selamat Hari Sumpah Pemuda!